Halo, selamat pagi sahabat Truth Village. Kali ini gue lagi ada di daerah pasar guys, pasar Jalan Isa ini, pasar Roblong. Nah ini guys, ini ada yang menarik nih di depan gue nih. Ini jualan apa nih? Wih, ketupat, lontong apa ketupat nih pak? Lontong. Wih, nah ini bapak lagi beli ya? Berapa nih itu pak, segitu pak? 10.000. Oh nanti sekalian aja pak sama saya pak, nggak apa-apa. Ini sekalian aja pak nanti sama saya. Buat bapak, nggak apa-apa sekalian ya. Sama-sama ya. Hati-hati di jalan ya, biar dapat penumpangnya banyak. Wah nih guys, nih ketupat, lontong bilang lontong ya. Sayur. Lontong sayur guys tuh. Lonsai. Oke, nggak apa-apa nanti sekalian. Yo hati-hati jalan ya. Nih guys. Tunggu pak, jangan dulu pak. Saya mau bisa makan sini atau bisa? Bisa makan sini? Bisa. Boleh deh kalau bisa makan sini. Berapaan ini satu tadi? 10.000 ya? Iya. Oh, bisa makan di sini nih guys. Sehari bisa berapa piring nih pak? Bisa sampai 50-60. 50-60 piring. Udah cukup segitu pak? Gitu ya. Ini sayurnya sayur apa ini pak? Sayur nangka. Sayur nangka. Ini khas mana ini pak? Jawa bisa, Padang bisa. Oh, Jawa bisa, Padang bisa. Karena ini ada mendok banget ya. Iya. Oke. Terus santan kentalnya ya, Pak? Iya. Sambal kali. Sambal. Terus pakai apa itu? Pakai tahu doang. Kalau pakai telur? 12.000. Pakai telur kalau begitu, Pak. Siap. Guys, kalau pakai telur 12.000. Sambal pakai. Sambal boleh. Waduh, ini mendok banget ini. Bukannya dari jam berapa ini, Pak? Tadi jam 7. Jam 7. Oh. Iya. Maaf dengan Pak siapa, Pak? Tadi saya sampai lupa nanyanya. Pak Husin? Pak Muslim. Muslim? Iya. Sudah lama Pak Muslim jualannya? Sudah puluhan tahun. Oh, berapa puluh tahun tuh Pak? Lebih 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Iya. Oh, mantap guys. Jadi ini bukanya ini di daerah apa bilang ini Pak? Ya, Jalan Ayub. Jalan Ayub atau? Ya, Pasar Kaget. Pasar Kaget ya? Iya. Jadi Pasar Kaget itu, ini Pasar Kaget guys. Jadi bukanya ini sekitar pagi sampai paling jam 9 malam. 11-an ya. Ini namanya Pasar Kaget, yang ke kiri ini ke Pasar Roblong ya. Iya. Nah ini nih guys, lagi dipotong-potongin. Oke. Mantap. Ini guys yang mendok banget ya. Iya. Oke pak, bisa lihat ya pak. Lihat ya, boleh-boleh. Ini kuahnya mendok banget. Jadi ini perpaduan antara Betawi sama Jawa sama Padang. Oh, Jawa sama Padang nih guys. Perpaduan Jawa sama Padang, ada sayurnya nangka. Ini sayur tahunya. Mantap banget guys. Ini dia gue udah pesen. Ini harganya 12.000. Kalau 10.000 itu hanya pakai tahu doang. Pakai telur tambah 2.000. Kerupuknya juga pakai kerupuk nih guys. Ya kita cobain ya. Ini dia guys. Harganya 12.000 sepaket ini. Sebelum makan kita doa dulu ya. Amin. Ini dikasih sambal. Ini kental banget guys sayurnya. Tunggu guys, ininya goyang mejanya. Mejanya meja manual. Sorry. Oke. Ini dia. Kental banget ya. Cobain ya. Dia punya kuahnya ini. Gurih. Dan dia ini pakainya bukan sayur kacang panjang seperti biasanya, tapi dia pakai sayur nangka guys. Nih, sayur nangka medok banget ya. Apalagi kerupuknya udah kena kuahnya guys. Mantap banget. Nah ini pakai tahu. Oke guys. Ternyata sambal ini enak. Mudah-mudahan sambal goreng. Mantap banget guys. Ini dia. Kerupuknya. Tahu
telurnya guys. Mendoknya. Buahnya ini kental. Guys. Mungkin di teman-teman tempat-tempat teman-teman lain mungkin ketupatnya ada model sama seperti ini, tapi kalau yang gue makan ini kuahnya benar-benar kental guys. Santannya berasa gurih manis guys, kerupuknya. Lontongnya juga padat. Anda tadi dibilang perpaduan dari Jawa sama Padang, dan kuahnya ini benar-benar berasa manis, ada gurihnya, sambalnya pedas, jadi pas banget guys. Tahunya telurnya satu bulat. Habis guys. Telur rangkanya mantap. Oke guys, dia udah siapin. Tadi sehari bisa berapa ini pak? Apanya? Bisa berapa bungkus nih? Ya sekitar 100 lebih lah. 100-an ya? Mantap guys tuh. Ini ketupatnya jadi udah disiapin. Lontongnya. Lontongnya udah disiapin. Bungkus-bungkusin. Mantap banget. Ingat guys, lokasinya ini memang dekat Pasar Kaget, Jalan Ayub ya. Jalan Ayub guys. Buka tadi jam 7 pagi sampai jam 11. Habis terus nih pak. Alhamdulillah. Oh mantap guys, yang sudah puluhan tahun sehat-sehat terus pak ya. Saya bungkus lagi satu boleh pak, buat bawa pulang. Pakai sambal apa enggak? Kenapa? Pakai sambal. Enggak usah. Bungkus sayurnya, tahu, telur, mendok banget. Ini rasanya tadi ada manis ya, ada gurihnya guys. Jadi ini perpaduan dari Jawa sama Padang, ada manisnya, ada pedesnya, ada gurihnya, mantap banget. Pakai kerupuk udah, kerupuknya juga banyak guys itu. Jadi berapa tadi pak? 3 ya, sama tadi yang bapak gojek. Jadi 12 sama 10 ya. Iya. Jadi 3-4 bener ya. Iya 3-4. Nah, ini pak, kembalinya ambil aja ya pak. Oke, terima kasih. Sukses terus ya pak ya. Amin. Biar laku terus, biar semua dagangannya habis. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap, sukses terus pak.
Ya, thank you. Ya, guys. Kebungkus.